Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan SMP 1 Cibadak adalah masih banyaknya tanah yang terbengkalai, belum tertata dengan baik, sehingga mengurangi keindahan sekolah. Oleh karena itu, tahun anggaran 2022 ini sekolah akan mulai melanjutkan penataan SMP 1 Cibadak. Salah satunya adalah dengan membuat taman dan jalan paving block sebagai jalan penghubung dari lapangan ke gedung ruang kelas. Mari kita lihat seperti apa prosesnya. Nah, taman yang sedang kita buat itu terletak di depan perpustakaan sekolah, dan rencananya tamannya sebelah kiri dan itu sebelah kanan belum digarap. Sementara dari lapangan menuju ruang kelas di sana kita pasang paving block. Kemudian nanti di ujung sini nanti kita siapkan gerbang untuk kita tanam pohon melati Belanda. Nah, untuk pembuatan taman sendiri baik desainer maupun pekerja itu oleh guru-guru SMP 1 Cibadak. Sementara untuk tukang kita mengambil dari UTT dari SMP 1 Cibadak. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Kemudian tanaman yang ditanamnya mudah-mudahan tumbuh sesuai dengan harapan, karena ini menggunakan uang negara, jadi taman yang kita buat harus bisa dipertanggungjawabkan. Demikian laporan mengenai pembuatan taman di SMP 1 Cibadak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.